Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, di depan saya sekarang sudah ada unit Honda Mobilio ya. Ini yang tipe S, tipe trim terbawah ya, yang paling murah. Untuk OTR Surabaya per September 2020 ya, harganya adalah 217 juta. Jadi 217. Ini untuk yang tipe S MT atau manual, update per September 2020. Oke, kita tengok yuk fitur-fitur apa yang didapat ketika kita ambil Mobilio tipe S tipe terendah ya. Oke, mulai dari depan seperti ini ya. Ini yang warna merah. Sebenarnya bisa dikenali ini tipe S itu pertama dari fog lamp ya. Dia nggak ada fog lamp. Kemudian dari eksterior itu dari di handle pintunya dia warna hitam, warna dasar ya, hitam doff seperti itu. Kalau yang tipe E, yang tipe trim trim di atas S ini, dia warnanya sewarna dengan body handlenya. Itu untuk urusan eksterior samping. Kemudian untuk bannya sudah two-tone juga. Untuk tipe E juga sudah two-tone. Spion juga sudah sewarna dengan body. Kemudian untuk dari tipe dari tampak belakang ya, tampak belakang dia nggak ada tipenya. Kalau tipe E biasanya ada tulisan E di bagian belakang seperti ini. Oke, kita coba review dari depan ya. Ini tipe S MT, mulai dari grill chrome, ada Honda khas. Kemudian untuk lampunya dia memang masih bolam semua, baik lampu headlamp maupun lampu sen masih bolam semuanya, tidak ada lampu fog lamp juga ya seperti ini. Kemudian untuk grillnya hitam doff seperti ini ya. Oke, ini untuk sisi sebelah kiri. Untuk mesinnya sama ya, 1500 120 PS tenaganya, torsinya 145 Nm. Mobil dengan tenaga terbesar ya untuk kelas 1500 cc MPV. Ini sama dengan BRV, sama dengan Jazz yang mesin yang dipakai ini. Sayangnya belum dicat warna bodi ya, dan juga belum ada peredam, tapi sudah ada ABS dari trim terbawah, sudah dilengkapi dengan ABS seperti ini, Honda iVTEC. Oke, kita ke samping sebelah kanan ini ada velgnya ya, two-tone collis, 18565 ringnya 15 inci ya. Dia standar dari pabriknya menggunakan ban JT Radial ya, Cambiro Eco. Oke, di si fender ada lampu sen. Jadi kalau yang tipe E, dia lampu sen ada di spion. Kalau yang tipe S, dia ada di fender seperti ini. Enggak buruk, tapi kurang modern. Tapi masih oke lah, masih diberikan lampu sen itu masih bagus. Kemudian handlenya sewarna warna hitam doff ya, warna hitam dasar seperti ini. Kalau yang tipe E dia warna suara dengan body. Kemudian juga tidak ada blackout pilar ya, jadi dia suara dengan body. Tidak ada list chrome juga untuk yang tipe S ini ya. Ini untuk yang bagian belakang. Untuk yang depan dia pengereman cakram, yang belakang dia tromol. Kemudian untuk antena juga belum sakfin ya, jadi model short pull ya. Kemudian di sini juga tidak ada upper spoiler, hanya dilengkapi dengan high mount stop lamp, tapi sudah ada rear wiper. Tidak ada rear defogger juga. Kemudian untuk stop lampnya dia menggunakan teknologi bolam semua ya, jadi nggak ada LED ya. Untuk bagian bawah ada reflektor. Mufflernya tidak ada muffler cutter ya, jadi seperti ini biasa knalpotnya. Sekarang kita cek bagian interior yuk. Kita cek bagian interior. Mulai dari door trim, dia masih hard plastik memang ya. Handle warna hitam, kemudian sini ada untuk electric mirror. Power window auto di sisi driver. Ada cup holder, kemudian di sini ada speaker juga. Ini ada beberapa tombol dummy ya, nggak ada start stop engine, electronic stability control. Kemudian sini ada ruang untuk penyimpanan koin ya. Kalau di tipe RS ada semua lengkap ya. Kalau di tipe S semua hilang.
Kisi AC polosan ya, warna hitam seperti ini, bisa dibuka tutup juga. Kemudian untuk door trimnya standar hard plastik memang. Kemudian untuk steeringnya standar ya, jadi memang tidak ada lapisan kulit. Sini ada SRS airbag ya, airbagnya tetap 2, 1 dan juga 2 sana. Kemudian untuk speedometernya seperti ini, speedometernya tachometer, speedometer, kemudian MID kecil dan konsumsi BBM-nya seperti itu. Pengaturan setir dia bisa tilt saja, tapi tidak bisa teleskopik. Oke, ini 3 pedal ya, seperti ini. Koplingnya cukup enteng, khas Honda. Kemudian ke bagian tengah, sini ada kisi AC 2, kemudian sini ada head unitnya Pioneer ya. Kemudian tombol hazard. Di sini AC sudah digital dari tipe terendah ya, tipe S. Kemudian bawah sini ada ruang penyimpanan terbuka, socket power outlet, 2 cup holder, dan sini ada untuk transmisinya manual ya, manual 5 speed seperti ini. Ini ada parking brake, tidak ada lapisan kulit ya, hard plastik semuanya. Kemudian untuk joknya dia warna hitam seperti ini, tipe S ya, jadi full black ya interiornya. Headrestnya terpisah, kemudian seat beltnya model fix seperti ini, hand grip model fix, sun visor polosan, tidak ada vanity mirror. Kemudian untuk bagian tengahnya dia sudah dynamic view. Ini untuk lampu bacanya halogen. Kemudian untuk sun visor sisi driver juga polosan, tidak ada card holder. Oke, seperti itu ya. Untuk glove boxnya seperti ini, cukup lebar ya, tapi belum soft opening memang. Ini untuk airbagnya. Ini door trim bagian sisi sebelah kiri. Nah, seperti itu, ada cup holder dan juga speaker. Sudah electric mirror ya ini, kerennya begitu. Kemudian kita coba untuk pengaturan head adjuster, nggak ada. Dia nggak ada pengaturan head adjusternya. Oke, kemudian untuk door trim bagian penumpang. Nah, ini dia door trim bagian penumpang. Seperti ini. Hard plastik, warnanya full black, sama di sini ada garnish. Oh, bukan, tapi garnish karbon. Ternyata bukan, power window, di bawah ada cup holder, door pocket. Tidak ada speaker juga di sini. Nah. Oke. Okay. Untuk duduk di baris kedua lebar ya. Lebar kok lebar, luas. Jadi ini saya tinggi 175, legroom sangat jauh. Kemudian ini model fix ya. Oh iya, ini model fix, nggak bisa di atur maju mundurnya kalau yang tipe S. Oke, okay. Ini ada cup holder juga. Kemudian di atas ini sudah double blower ya, keren. Jadi tidak kepanasan. Untuk yang belakang ini ada hand grip model fix. Ini untuk headrestnya sudah ada 3, tengah juga diberikan headrest. Oke. Untuk joknya standar ya, jadi nggak terlalu tebal juga nggak terlalu tipis. Kemudian bawah sini cup holder dan juga door trimnya tidak ada speaker. Oke, ini untuk layout dashboard dari Honda Mobilio tipe S, minimalis full black. Oke sih. Oke, kita coba lihat baris ketiga ya. One touch stumble. Ya, seperti ini untuk baris ketiganya. Mobilio tidak terlalu buruk sih menurut saya ya. Meskipun ini model fix ya, yang baris kedua. Ini saya tinggi 175, bisa dilihat ya. Yang angkat sih pahanya, ini juga nempel, tapi untuk perjalanan jarak pendek ya lumayan, kalau jarak jauh ya capek pasti ya, seperti itu. Di sini ada akomodasi apa, sini ada cup holder, kemudian ini mungkin tempat HP ya, hanya tidak ada ini apa namanya, tidak ada slot pengecasan.
Oh, speakernya di belakang ternyata. Speakernya di belakang bukan di tengah. Ini ada seat belt juga sampai baris ketiga, 3 titik, oke. Headrest juga ada, keren. Oke, headrestnya cuma 2 ya. Jadi belakang memang diperuntukkan untuk 2 orang. Kita coba tengok bagasinya yuk. Kita tutup dulu. Kita lihat bagasinya seperti ini. Untuk mobilnya tipe S cukup luas. Untuk 2 koper oke lah, 3 ransel masih oke. Standar sih menurut saya. Jadi nggak ada yang dikomplain. Ini tampilan belakang dari Honda Mobilio tipe S. Harganya 217 ya, 217 juta. Tapi belum diskon ataupun cashback jika ada. Unitnya sekarang ready di dealer Honda Citra Cakra. Honda Citra Cakra itu di jalan Citraland ya, dekat perumahan Citraland. Sekarang ready. Info lebih lanjut langsung hubungi sales marketingnya ya. Nomornya saya taruh di kolom deskripsi. Tanya-tanya harga, tanya-tanya diskon dan lain sebagainya. Oke ya, sekian video singkat dari saya mengenai Honda Mobilio tipe S. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Jika ada kritik, saran maupun komen, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye.